Polres Batubara melaksanakan kegiatan upacara PTDH terhadap dua anggotanya yaitu Brigadir Abdul Wahab dan Brigadir Heriono yang dilaksanakan di lapangan Polres Batubara. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Batubara AKBP Dedi Indrianto serta dihadiri oleh Wakapolres Batubara, para kabak, kasat, dan para kapolsek sejajaran Polres Batubara serta para perwira dan PNS Polres Batubara. PTDH tersebut berdasarkan surat keputusan Kapolda Sumatera Utara nomor 1472 2017 tertanggal 12 Desember 2017 tentang perihal pemberhentian dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian kepada Brigadir Abdul Wahab Nasution yang melanggar pasal 11 huruf C Perkap nomor 14 tahun 2019 junto pasal 12 ayat 1 huruf A nomor 1 tahun 2003 dan kepada Brigadir Heriono jabatan Brigadir Bakops Polres Batubara dengan berdasarkan surat keputusan Kapolda Sumatera Utara nomor 1473 2017 tertanggal 12 Desember 2017 perihal pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian karena melanggar pasal 11 huruf E Perkap nomor 14 tahun 2011 junto pasal 14 ayat 1 huruf A nomor 1 tahun 2003. Allah Ta'ala Maha Kuasa, limpahan rahmatnya, kesehatan diberikan kepada kita, luangan waktu kondisi yang baik, itu senantiasa kita syukuri setiap hari, dan pada pagi ini juga kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pada pagi hari ini, kita semua telah melakukan ataupun sedang melakukan kegiatan dari Sumatera Utara, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.